KMM Vlog. Ini kita lagi membongkarin ini ya, Super 66. Ini bodinya bersih ya, bodinya keren. Ini udah kita bongkar. Ini mesinnya mesin eksklusif ya, mesin eksklusif 2. Ini udah dibongkar tadi. Ini dekselnya. Bocor ya. Ini karbunya masih Delorto. Oke, ini untuk oli sampingnya. Kan udah nggak aktif. Ini udah parah kali nih. Jadi ganjal-ganjal. Parah men. Ini koilnya. Jadi udah dilem-lem gitu ya. Ini paling dicolokin aja. Nah, cuman ini yang jadi pertanyaan ini apa sih ini? Kok ada lubang di lem? Ini udah nyembur semua ya isapannya. Nah, nih yang paling penting nih. Nih buat teman-teman nih. Ini ceritanya ini kan baru dibongkar tadi nih. Nah, tuh pakainya baru dibuka. Ini baru dibuka kan, lihat isapannya kok kayak ada batu gitu, rupanya lem. Nyembur ya, ada gila nih. Ternyata ini dilem habis itu lemnya lepas. Ini dilem lepas. Bahaya nih ya. Ini kalau sempat masuk ke dalam udah pecah rengkesnya yang ada. Ini masih ada lagi sisa lemnya bagian depan. Nanti kita bongkarin semua. Oke. Ini nanti kita bukain semua dulu ya. Oke. Ini udah dibongkarnya. Ternyata pistonnya racking ya. Overset berapa nih belum tahu. Nih. Udah mulai goyang juga nih. Masih padat ya, dalamannya padat juga. Oh, ternyata punya XL ya. Ini punya XL. Nah, ini bantalannya. Bantalannya udah hancur. Yuk. Ah, ini pertanyaannya nih. Ini untuk apa nih? Kok ada baut dari sini nih? Nah, ini ada baut nih. Ya. Ini siapanya yang udah parah itu. Aduh. Nah, ini masih ada lem-lemnya. Wah, bentar lah itu. Nah, ini parah kali. Untuk bloknya, waduh, udah overset berapa nih? Udah besar nih kayaknya nih. Belum di porting ya, masih standar. Cuman nggak tahu mereknya apa nih. Oh, P4K. Bawaan ya, blok orinya ya. P4K bloknya. Cuman oversize-nya udah besar kali nih. Ini kayaknya udah piston di 200 ini. Udah besar kali. Oh iya, lupa untuk pengapiannya. Pengapiannya ini pakai apa nih? Nah, nih. Pengapiannya masih pakai platina ya. Nah, ini masih pakai platina.
Oke. Pengapiannya platina. Nih. Kabelnya cuma 2 sih. Nah, kabel api dari apa spool platina itu sama lampu, udah itu aja sih. Tapi yang dari sininya gila banyak kali. Yang dipakai cuma kabel 1 lampu. Jadi ini ginilah ceritanya nih ya. Ini kepalanya Super 66. Untuk apanya lingkarnya Super. Ini spakbornya masih pakai yang apa Super nih ya. Tepongnya Sprint. Ini bodinya Sprint. Nah ini, nah pakai Sprint, mesinnya pakai XL, udah gaduh-gaduh nih semuanya nih pokoknya nih. Pengapiannya, nah pengapiannya platina, rokoknya Salapa, udah itu aja. Kita lanjut lagi. Ini wujudnya memang bagus sih bodinya, tapi ya itulah mesinnya. Kalau ini yang masih standaran ini, nah, ini masih standaran eksklusif nih, eksklusif 2 nih. Yang kertasnya masih aman, masih bagus. Ini dekselnya masih keren. Ini udah dibersihin nih. Ini masih padat semua. Ini laharnya juga baru diganti. Nah, ini ya pakai dan motor. Gila dan motor sekarang. 295 cuy. Kanan kiri. Dah. Ini nanti pistonnya masih pakai apa? Yang lama. 6M. Cuma masih aman, masih padat. Dah. Inilah, ini masih aman ya. Udahlah, gitu aja. Oke, cuman sekedar mengisi konten-konten gitulah ya. Mengisi kekosongan. Itu kalau ada yang berminat yang warna kuning ini surat lengkap plat Pekanbaru. Mesin mungkin minta di otak-atik lah, karena udah lama kali nih. Ini mau dijual di angka 7 juta. Oke. Kali aja ya ada yang minat. Dah. Oke. Terima kasih yang sudah menonton ya. Nah.